Shalom teman-teman. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sebaiknya berdoa dulu. Kita berdoa ya teman-teman. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, jauhkanlah bisikan iblis dari kami, ya Tuhan. Haleluya, amin. Oke teman-teman, hari ini kita akan membuka Alkitab kita, 1 Korintus 15 ayat 33. Kalau sudah kalian buka, kita akan membacanya. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi pergaulan buruk ini merusak kebiasaan baik. Jadi kita akan menyebutkan ciri-ciri pergaulan yang buruk. Jadi misalnya ya, pergaulan yang buruk ya, kita itu apa, teman kita pergi jauh, kita ikutin dia, tapi pulangnya kata ibu jangan main kotor, tapi dia melanggar perintah ibu. Nah, itulah pergaulan buruk, merusak kebiasaan yang baik kita. Jadi kalian jangan yang mengikuti teman-teman kalian yang menyuruh kalian, yang membuat kalian jadi berubah ya, yang dari yang tadinya baik jadi apa, berubah ya. Jadi karena kita mau menutup firman Tuhan kita hari ini, kita akan tutup dengan doa ya teman-teman. Kita berdoa. Oke. Tuhan Yesus, berkati kami. Amin. Sudah selesai mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sekarang kami akan jalani hari-hari kami ya Tuhan. Berkatilah kami. Haleluya, amin. Oke teman-teman, terima kasih.